Oke, sudah dicas. Ini saya coba hidupkan mesinnya. Saya coba ya. Untuk mesin. Kalau mesin suaranya masih mantap. Normal ya. Kalau suara mesinnya terdengar masih garing, halus, suara khasnya kanter. Mau dicoba? Saya test drive ya nanti ya. Saya coba lagi. Tas jalinnya ya. Ini untuk kilometernya juga baru 43.315. Untuk panel-panelnya juga masih berfungsi. Hanya saja nih untuk kipasnya nggak jalan ya. Coba ya. Kipasnya nggak jalan. Itu audionya juga mati. Oke, saya nyoba ya. Mau test drive. Saya test drive. Thank you.
Mampet ya? Bisa gudok-gudok ini ya? Oh ya, gudok-gudok ini ya? Nah, ketemu aku itu. Apa ya? Ces. Udah apa? Ces sapi. Kondisi mesinnya kan masih utuh. Belum pernah apa? Kalaupun pernah dibongkar-bongkar kelihatan. Dari sini kan kelihatan kalau mesin ini pernah dibongkar-bongkar. Jadi mesinnya masih seperti baru katakanlah. Kita lihat di sini. Kalaupun pernah dirubah-rubah itu kelihatan. Di sini pasti pernah kena kunci gitu. Masih standar semua. Dan ini masih kelihatan, ini ada tandanya kalau ini belum pernah digeser ya. Ini masih ada tandanya pas standarnya dari pabrik. Nih, di sini yang belum pernah bongkar sama sekali. Dan ini masih segel ya. Segelnya masih utuh. Iki bener segele terus pam iki ora tipe. Ini segelnya masih di sini, kalau misalkan pernah dibongkar-bongkar juga kelihatan sini. Kelihatan. Masih kering. Ini untuk radiatornya juga masih utuh. Kesimpulannya, mesin ini untuk Canter FE84G ini masih benar-benar dari baru ya, 2018, dan kilometernya ini baru 43.000. Jadi memang untuk penggunaannya belum capek, hanya saja pernah digunakan untuk muat barang yang katakanlah sering melebihi kapasitas ya, melebihi beban tonase. Ya, dari tadi untuk apa kaki-kaki seperti per itu ada yang patah, terus itu karet itu sudah pecah ya, gitu kan sudah terlihat. Tapi memang untuk kondisinya sudah seperti ini ya, maklum mungkin di daerah sana atau di Pekanbaru sana medannya cukup berat ya. Kalau untuk dipakai untuk medium bus, saya yakin nanti hasilnya lumayan untuk mesinnya. Oke, nah ini untuk unitnya mau diantar ke Magelang. Ini kemarin yang bawa kakak saya nih. Nah, ini. Ya, putar. Mau diantar ke Magelang hari ini langsung.